kita ada di dialog gue. Siang ini ada art exhibition kecil di sini. Titlenya Book Paper and Discovery. Lithographic Exhibition Indonesia tahun 1970-1903. Jadi kalau dilihat dari karya-karya yang ada di sini, sebagian besar awalnya seperti bentuk lukisan, tapi kemudian didokumentasikan dalam bentuk fotografi. Jadi kalau dia ini kemudian dengan fotografi ini dia punya lebih awet, lebih durable gitu kalau bahasa Inggrisnya, lebih awet sehingga sampai tahun kemudian masih bisa dinikmati dengan enak ataupun dengan mudah. Nah, kelebihannya daripada karya-karya book paper discovery ini adalah awalnya ini kan sebenarnya adalah seperti catatan foto ya. Jadi seperti kalau sekarang ini kita buat foto, buat video, buat rekaman. Tapi karena konteksnya ini semua disesuaikan dengan sejarah, dengan lingkungannya, dengan kultur sekitarnya, sekarang kita bisa belajar untuk seperti ini. Sebetulnya sudah lebih daripada karya seni lagi, tapi ini bisa jadi referensi sejarah. Karena faktanya setiap objek yang muncul dalam fotografi ini selalu punya kaitan yang relevan dengan alam sekitarnya dan dengan situasi sosial politik dan sekitarnya. Contohnya ini, kita mencoba ini misalnya. Ini cerita di Selat Sunda. Jadi ini dari 17 sekian, malah 15 sekian itu Selat Sunda sudah jadi alur pelayaran laut internasional yang sampai sekarang masih seperti itu keadaannya. Jadi yang berbeda adalah bahwa di tahun itu kita lihat secara detail pergerakan kapal-kapal di wilayah itu yang intinya adalah ini wilayah laut. Jadi ini yang sebenarnya interesting di sini. Karena ini kita bisa belajar bukan hanya mengenai konteks ataupun nilai artistiknya, tapi juga nilai historikal itu tinggi. Begitu kira-kira perjalanan kita sore ini, siang ini di dialog gue. Terima kasih Kai, terima kasih Hani udah nemenin.